Boa, André. Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sambil dimakan, enggak apa-apa. Okay. Ini udah ceramah, jadi kalian ambil makan mendengarin. Tangan kanan dong ambilnya, tangan kanan. Silakan. Salawat serta salam tercurahnya kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan jatuh, jangan. Deketin, deketin. Jangan berebut. Jangan bercanda sambil makan aja, enggak apa-apa. Daripada ngobrol bercanda sambil makan. Saya hormati guru kita Al-Ustaz Amin Murtado beserta Ibu Is. Yang saya hormati kedua orang tua kami beserta keluarga. Yang saya banggakan teman-temanku sekalian, terima kasih atas kehadiran di tempat ini. Duduknya saya di sini untuk sepatah dua patah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang saya beri judul Talabul Ilmi. Ketahuilah teman-temanku bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim dan muslimat, sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi, Talabul Ilmi Faridatu Ala Kulli Muslimin Wal Muslimat, yang dimana artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang, bagi atas muslim laki-laki maupun perempuan. Pak Ustadz dan Ibu Is yang kami banggakan, dengan ilmu pula kita bisa menguasai dunia, dengan ilmu pula kita dapat mengangkat derajat dan martabat keluarga, dengan ilmu pula kita tidak bisa dibohongi atau ditipu sama orang lain. Itulah pentingnya kita berilmu. Kepada teman-temanku semua, marilah kita giat belajar selagi kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Saya juga minta doanya kepada teman-temanku sekalian, juga guru kami. Semoga saya dimudahkan dalam mengikuti pelajaran dan hafalan di pondok pesantren. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.